Oke, balik lagi sama gue Febrin Surya di Sarjana Musik React. Dan hari ini gue akan mereaction satu requestan lagi. Sepertinya hari ini akan banyak requestan teman-teman. Ini dari Evi, thank you untuk Evi ya. Kak, jangan bosen ya, saya minta tolong reaction Kyuhyun lagi. Siap, gak bakal bosen ya Evi ya. Ini fancam dari Solo. Oh, dari Solo konser, kok dari Solo sih? Dari Solo konsernya Kyuhyun. Oke, thank you untuk Evi. Dan pada saat gue buka, ini sepertinya beneran fancam sekitar 8 menitan teman-teman. Wah, ini cukup jadul lah guys ya. Ini diuploadnya sekitar 6 tahun lalu. Wow, oke. Okay. Ini lagunya ada dua ya. Ada UY. Oke, okay, UY sama Twice Cheer Up. Oke, deh, gak usah lama-lama. Ini langsung aja kita coba reaction akan jadi seperti apa guys. Dan untuk kalian pengen nobar konten-konten Suju, udah banyak di situ. Dan yang terbaru itu ada Super TV episode ke-6 teman-teman. Dan nanti episode lainnya gue akan taruh juga di bawah teman-teman ya. Kalian bisa tonton di situ guys. Kalau gitu langsung aja kita tonton video ini bersama guys ya. 3, 2, 1. Konser di Hong Kong. Oh, 2017 ya. Fancam. Konser apa nih? Hello guys. Oke. Okay. Itu mulutnya kok enggak sama, guys? UI. Kayaknya delay ya, delay ya. Sebentar. Ini kenapa si Q tiba-tiba nge-rap, guys? Kenapa jadi rapper tiba-tiba? Wah, ini first time gue kayaknya nge-reaction Kyuhyun nge-rap ya. Ternyata dia bisa juga loh. Oke. Okay. Oke, okay, ini delay kayaknya, delay. Oke. Okay. Cukup oke okay loh, nge-rap loh guys. Selain bisa nyanyi, ternyata Kyuhyun juga jago nge-rap ya. Tapi sayang kayaknya ini rekaman di layarnya rada delay, jadi mulutnya nggak pas guys. Gila, gayanya udah nge-swag banget. Oh, ada dancernya. Oke. Okay. Nice. Wow, full rap loh. Full rap loh guys. Oke. Okay. Ini nggak apa-apa ya videonya sambil agak delay gitu ya. Ini GUI, apakah lagu ini lagu Kyuhyun atau Suju? Jadi gue nontonnya cukup rancu karena nggak pernah dengerin Kyuhyun nge-rap ya. Oh, nice. Gila, bener-bener multi talent sih dia guys. Nge-rap bisa, nyanyi bisa, drama musikal bisa. Nah, oke, di sini baru. Oh, fancam-nya dari samping ya. Yang untuk sekarang-sekarang ini ada nggak sih si Kyuhyun nge-rap, guys? Goks juga nih orang nih. Oh, baru pas di sini, pas di panggung langsung pas ya. Oh, di sini pas juga. Oke. Okay. Ini kayaknya kesalahan video di depan ya. Nggak di apa sambunginnya kurang pas, guys. Oh, gila, pakai
jeans sobek-sobek, jaket bomber. Wow. Gokil. Anjir, Kyun gue jadi begini, guys. Jadi rapper. Ini gue gak expect ya, guys. Ya, gue kira Kyun tuh biasanya kan kalau ekspektasi kita kan pasti ballad gitu ya. Ini nge-rap ya. Wadaw. Oke, ini next ya, abis ini ya. Oke, lagu kedua, Twice Cheer Up. Ganti baju. Buka baju di panggung. Oh, akustikan. Habis nge-rap agak ngos-ngosan ya, Pak ya. Oke. Agak reggae, guys. Kayaknya dia gak biasa nge-rap deh. Jadi di lagu ini rada ngos-ngosan, guys. Dan nyanyi sendiri sih ya. Oh, tapi kerennya sih Kyuhyun always live sih, guys, kalau nyanyi itu. Mas stabil, guys. High note ya. Note-nya tinggi loh. Oh, ini di sini nih salah satu genre yang jarang gue dengerin Kyun bawain loh. Agak yang ini agak reggae-reggae swing gitu. Ngapain coba? Yang di depan nge-rap ya. Selesai? Wow, tiba-tiba ada cewek. Dia narinya, ntar, ini kok kayak girl group ya, tariannya. Cowok sih gak begini sih, guys, narinya. Boy group gak begini harusnya. Ini cover ya? Oh, sebentar. Sorry guys, ini kayak dia cover lagunya Twice ya, ini ya. Ini kan ada Twice Cheer Up. Oh, oke. Makanya genre-nya rada beda, guys. Asik. Oh, ini Kyuhyun solo concert ya. Kyuhyun solo concert di Hong Kong. Anjir gayanya. Oh,
ini penampilan yang cukup random teman-teman dari Giyun. Oke, bener ya guys ya, ini dari Twice ya, Cheer Up ya. Jadi si Giyun ini mengcover, makanya gue tadi ngeliat tuh dance-nya rada-rada kemayu-kemayu gimana ya gitu. Ini salah satu penampilan Giyun yang cukup membuat gue terheran-heran dan kaget juga. Ternyata di GY ini dia nge-rap. Nge-rapnya cukup bagus loh teman-teman loh. Kalau di Suju kan biasanya kan Eunhyuk ya yang nge-rap ya. Nah, di sini karena memang si Giyun solo konser teman-teman di Hongkong dan akhirnya dia menampilkan rapnya dia, guys. Abis itu dilanjutin ke apa tuh? Lagunya Twice yang Cheer Up teman-teman. Gue enggak tahu alasan dia kenapa dia di sini nge-rap ya sama ngebawain lagu Twice, guys. Mungkin kalian ada yang tahu, kalian boleh komen di bawah, guys ya. Oke, thank you sekali lagi untuk requestannya dari Evie, requestan Giyun yang tidak disangka-sangka teman-teman ya. Untuk kalian yang pengen request-request gue dan pasti akan gue reaction langsung aja di bawah teman-teman. Di Sawiria gue. Dan untuk kalian pengen ikut nobar konten-konten Suju lainnya, langsung aja cek di bawah, sudah banyak itu guys. Ada Suju Return, Super TV, dan konser-konser lainnya SS1 sampai dengan SS9 Encore udah gue reaction guys ya. Jadi langsung aja nobar di bawah. Kira-kira gitu aja reaction video gue untuk kali ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye.